Wisit, mana yang lain? Bentar-bentar, ini lagi dead meat. Sabar apa? Halo guys. Kok panas banget ya? Perasaan tahun kemarin gak sepanas ini. Kagak ada yasinan loh padahal. Tapi dia kepanasan. Lu tau gak kenapa? Kenapa tuh? Nah, yang lagi lo rasain sekarang ini, itu tuh namanya pemanasan global. Pemanasan global itu biasa sih disebutnya sebagai suatu kondisi meningkatnya suhu bumi yang disebabkan oleh berbagai macam gas karbon gitu. Itu tuh berefek pada rumah kaca. Gas karbonnya itu tuh ada 3 kalau nggak salah. Dan yang paling biasa kita sering itu CO2 atau enggak gas karbon dioksida. Terus ada juga yang namanya gas metana atau biasa disebutnya tuh CH4. Sama yang terakhir tuh kalau nggak salah gas dinitrogen oksida. Itu tuh biasa disebutnya N20 deh kalau nggak salah. Pemanasan global juga banyak dampaknya, John. Kayak suhu bumi makin panas, air laut makin dalam, terus makin asin. Cuaca makin gak beraturan, kayak kita lagi panas nih ya. Lagi panas, tiba-tiba hujan deras gitu, John. Duh, bisa apa ya, Bu? Santai aja sih, sebenarnya banyak yang bisa lo lakuin. Salah satunya itu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, lebih ngegunain bahan bakar alternatif, nggak potong pohon sembarangan, ikut melakukan reboisasi, mengurangi penggunaan benda-benda alat-alat elektronik yang menghasilkan CFC, terus sama menghemat listrik.